Yo, what's up guys? Selamat datang kembali ke Tuna and Fit bersama saya Bob Ida dan special guest Ade Raya. Nah, karena kebanyakan dari kalian pemula dan selalu tanya aku, Bob, kau harus makan apa, latihan kayak gimana dan lainnya, kita mau jelaskan semua. Enggak secara detail tapi supaya kalian dapat gambaran dan bisa di jalan yang benar. Nah, yang pertama kita mau mulai di latihan. Kan kebanyakan orang mungkin lihat video dari Ade Raya atau seperti itu dan mereka mungkin langsung pengen mulai dengan latihan chest, terus mereka langsung 5 atau 6 latihan. Tapi menurut aku kan gak bisa kan, mereka baru dalam level yang betul. Dalam, kita juga kalau kita, maksudnya kita baru belajar misalnya sepeda, abis itu kita bisa sepeda motor, gak ada yang langsung misalnya naik mobil Formula One kan, harus jadi ada ininya. Semuanya bertahap. Jadi kalau baru yang misalnya yang baru, misalnya orang yang baru misalnya 2 kali ke gym, terus mereka mau lebih serius sama gymnya, mereka kayak gimana gitu, maksudnya untuk mereka bisa di jalan yang benar gitu. Mereka mulai dengan misalnya 2 kali seminggu latihan atau kayak gimana? Jadi pada dasarnya badan akan beradaptasi. Bisa cuma sekali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu gak ada masalah. Lama-lama nanti badan beradaptasi, dia akan bisa tambah lagi, tingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Begitupun latihan juga sama. Kita ngangkat beban ringan dulu, pelan-pelan dulu, gerakannya juga pelan. Gak harus mesti cepet, pelan, cepet, gak usah. Gerakannya santai aja, rasakan dulu otot yang kita latih. Makin lama mind and muscle connection makin kerasa, koordinasinya makin baik, pada saat itu boleh beban ditambah. Pada saat itu boleh gerakan mungkin dipercepat dan sebagainya. Tapi pada intinya sebenarnya ada beberapa gerakan dasar yang menurut saya yang buat pemula yang baik dilakukan, yaitu adalah dengan memilih jenis-jenis gerakan basic dasar untuk masing-masing otot. Contoh paling gampang sederhana untuk dada. Kita pilih adalah jenis gerakan yang paling nyaman bagi kita untuk kita lakukan untuk melatih otot dada. Misalnya anggap saja yang paling nyamannya adalah pressing, biasanya gerakan press, chest press ya. Gerakan chest press kita pilih sebagai salah satu jenis gerakan yang kita lakukan untuk melatih otot dada kita. Untuk bahu, gerakan yang paling basic fondasinya biasanya ada yang disebut dengan namanya shoulder press. Bisa dengan menggunakan dumbbell, bisa dengan menggunakan barbell, atau bisa dengan menggunakan machine. Apapun juga tapi shoulder press. Kenapa shoulder press dibandingkan dengan lateral, side lateral atau apa? Kita fokus kalau untuk fondasi, kita fokus kepada compound movement. Jadi gerakan yang melibatkan lebih dari 2 persendian. Jadi kalau bisa untuk chest press, untuk delt shoulder press, lalu untuk kaki leg press. Jadi leg press, atau kalau mau kuat squats, squat juga boleh. Tapi squats ada teknik tertentu yang mesti pelan-pelan. Kadang-kadang bisa dimulai dengan melakukan gerakan squats dengan di Smith machine dulu kalau misalnya. Tapi kalau enggak, pakai leg press aja lebih gampang, ya. Lalu selain itu kalau untuk back juga sama. Mungkin kalau saya pendekatannya ada dua, untuk upper back saya memilih either pull ups atau pull down. Kalau untuk lower back ya mungkin deadlifts. Lalu kalau untuk tangan, bicep, seperti saya tadi saya katakan simple sederhana, yaitu adalah bicep curl, boleh dengan menggunakan dumbbell, boleh menggunakan barbell, boleh menggunakan machine, atau bahkan menggunakan cable, itu juga bisa. Tricep extension atau push down adalah salah satu yang paling basic, paling dasar, yaitu memanjangkan tangan kita, ekstensi tangan kita. Jadi buang nafas pada saat bagian terberat, tarik nafas, buang sampai habis. Buat pemula, semua gerakan harus full range of motion. Gerakannya full range of motion. Bebannya ringan-ringan dulu. Santai aja, jangan kita punya, kadang ego kita kepengen maunya. Oh, maunya berat-berat. Pelan-pelan aja dulu. Ringan dulu, makin terbiasa, makin beradaptasi, beban ditingkatkan. 12 kali aja gampang, bebannya boleh tambah. 6 kali aja susah, bebannya dipertahankan. Cukup. Jadi, fondasi-fondasi latihan tadi, coba dipilih, jadi setiap latihan semua otot dilatih aja, tapi pilih aja satu jenis gerakan, mungkin lakukan 3 set atau 4 set. Jadi buat chest press, buat delts shoulder press, buat bicep curl, buat kaki leg press, buat punggung misalnya leg pull down atau pull ups misalnya. Sama kalau mau deadlift boleh, kalau belum bisa deadlift nggak usah deadlift, itu semua udah kena otot kita secara umum. Terakhirnya mungkin latihan perut aja, bisa sit up atau leg up, ya, atau reverse sit up atau yang dikenal dengan
kakinya yang naik, leg raises. Bisa dengan bergelantungan, hanging leg raises. Bisa dengan tiduran, lying leg raises. Atau bisa juga dengan duduk, seated leg raises. Jadi, pilih satu jenis latihan untuk satu otot, lakukan itu, lakukan seminggu 3 kali, saya rasa itu adalah salah satu modal yang baik. Udah makin kuat, tambah lagi bebannya, makin kuat, tambah lagi beban. Jadi kita nggak mulai dengan split, tapi kita mulai aja dengan satu, misalnya satu combo movement untuk misalnya dada seperti tadi bilang chest press. Jadi kalau sebagai pemula jangan langsung mulai dengan split yang kayak 4 hari, 1 hari punggung, 5 exercise. Jangan seperti itu, seperti tadi katakan, cari satu exercise yang nyaman buat kamu, contoh misalnya chest press, sama coba untuk full range of motions, dan jangan main dengan ego, jadi jangan coba dengan terlalu berat, tapi coba dengan mind muscle connection, jadi kalian coba untuk merasain otot yang kalian lagi mau latih, dan tapi coba untuk juga fokus ke formnya yang dulu. Nah yang kedua, kebanyakan orang mereka juga pikir kalau fitness aku harus makan ayam, bukan ayam, telur mentah, harus makan ini, harus makan ini. Sebenarnya simple kan, nggak begitu susah. Orang bikin itu selalu susah tentang nutrisi. Mulut kita sumber kesehatan, sumber kesakitan. Tentu memang menyenangkan kalau kita bisa memilih jenis makanan yang baik untuk mendekatkan kita pada sehat. Definisi sehat adalah menciptakan kesenangan kepada tubuh kita. Nah, salah satunya adalah dengan memilih makanan yang bukan cuma baik bagi cita rasa, tapi baik bagi organ tubuh kita. 4 elemen diet sederhana. Memilih sumber yang tepat, 1. Yang kedua, memilih penyajian yang tepat, 2. Ketiga adalah memilih jadwal timing yang tepat. Dan yang keempat adalah memilih jumlah atau dosis yang tepat. Yang pertama adalah memilih sumber yang tepat. Makanya kenapa kita mesti mengedukasi. Buat pemula, edukasi diri kita untuk kita bisa tahu, oh, makanan itu ada yang disebut yang namanya makronutrisi. Makronutrisi terbagi atas 3. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Karbohidrat kasih kita tenaga, protein untuk pemulihan kita, dan lemak juga untuk persendian kita dan sebagainya. Nah, jadi harus ada 3 bagian tersebut. Tapi sekali lagi, kecenderungan yang terjadi terutama di Indonesia dan mungkin hampir di seluruh dunia juga, ketika obesitas menjadi penyebab kesakitan dan kematian nomor 1 ya, yaitu adalah ketika kebanyakan dari kita kombinasi karbohidrat dan lemak adalah yang paling utama. Nasi goreng, mie ayam, mie instan, kue-kuean, roti-rotian, kue-tiawan, bakmi-bakmian, semuanya adalah karbohidrat dan sama lemak. Nah, sedangkan yang kita butuhkan sebenarnya adalah protein yang cukup dan serat yang tinggi. Nah, kadang kita makan serat kurang, makan protein kurang. Bukan berarti harus tinggi proteinnya, bukan berarti seratnya harus tinggi, tidak. Tapi paling tidak, kita selalu kekurangan. Oleh sebab itu, dalam hal sumber, pilihlah sumber dengan serat yang cukup dan protein yang baik. Protein yang baik bisa dapat dari hewani dan nabati. Hewani bisa dari daging putih, bisa dari daging merah. Kalau untuk penyajian, yang paling populer apa? Otomatis goreng-gorengan. Tapi goreng-gorengan masalahnya minyak dan mentega kadang-kadang terlalu banyak kalorinya, sehingga menyebabkan dosis atau jumlah atau kalori yang tadinya terlalu biasa, jadi ketika digoreng malah jadi bisa berlipat-lipat, bahkan bisa 2-3 kali, bahkan bisa 5 kali lipat, hanya dengan jumlah karbohidrat yang sama, hanya penyajian yang berbeda, bisa jumlah kalorinya bisa naik sampai 5 kali lipat. Jadi gak mau melakukan itu. Salah satunya yang paling contoh paling gampang adalah kentang direbus sekepal tangan kita, anggap saja kalorinya 100. Ketika dijadikan french fries jadi 275. Ketika dijadikan potato chips jadi 550 dengan jumlah karbohidrat yang sama. Jadi yang kedua adalah penyajian. Yang ketiga adalah schedule atau makan, jadwal. Sederhananya adalah makan sebelum terlalu lapar, berhenti sebelum terlalu kenyang. Yang simpel sederhana. Dan yang terakhir adalah dosis atau jumlah calories, itu depends on sumber yang kita pilih dan penyajian yang kita pilih gitu. Jadi 4 elemen diet itu yang kita lakukan. Buat pemula, kalau bisa gak usah takut sama karbohidrat. Karbohidrat boleh dimakan, tapi karbohidrat dipakai sebagai sumber tenaga buat kita latihan beban. Ya, latihan beban kita pakai tenaganya dari mana? Dari karbohidrat. Bagi pemula yang kadar lemaknya masih tinggi, setelah latihan beban tutup dengan cardio exercise. Cardio exercise harapannya menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Weight training menggunakan gula sebagai sumber tenaga. Ketika gulanya sudah dipakai, ketika kita langsung pakai cardio, dia langsung memakai lemak sebagai sumber tenaga. Jadi weight training dulu, baru tutup dengan
cardio exercise. Ya, itu buat pemula. Dan juga kalau dalam hal makanan, contohnya misalnya kadang-kadang saya harus pakai suplemen. Suplemen dari katanya adalah tambahan makanan. Yang utama adalah makanan sehari-hari. Apakah saya perlu tambahan makanan? It's not necessary, nggak seharusnya. Tapi kalau mau ya boleh-boleh aja. Misalnya tambahan protein, apakah dalam bentuk powder? Apakah dalam bentuk tablet? Apakah dalam bentuk liquid? Apakah dalam bentuk mungkin makanan sehat yang mengandung protein yang tinggi? Sah-sah saja boleh. Tapi kalau saya suggest, makan dari sumber makanan-makanan yang alami. Solid food, whole food. Itu menurut saya adalah yang baik buat pemula. Jadi makan tepat waktu, makan dengan nutrisi yang lengkap. Di piring kita, kita bagi menjadi tiga. Yang terbesar adalah kompleks karbohidrat yang berserat. Yang berikutnya adalah protein, yang satunya lagi adalah serat. Yang satunya lagi adalah lemak itu sendiri sudah ada di proteinnya. Jadi kita bagi antara kompleks karbohidrat dan fibrous karbohidrat. Jadi seperempatnya sayur, seperempatnya protein. Lalu yang besarnya kalau buat pemula mungkin kompleks karbohidrat seperti nasi merah, ubi, pasta, oatmeal. Ya, saya rasa itu salah satu yang baik. Sebenarnya yang kita belajar itu gampang gitu. Untuk itu yang pertama kita harus ya juga cukupi asupan protein. Seperti ada bilang, kalau orang biasa atau orang yang gak sadar gitu, kita makan terlalu banyak lemak, karbohidrat. Tapi kita harus coba untuk berubah itu. Jadi coba untuk misalnya pagi-pagi bikin telur atau apa gitu. Mungkin juga kalian bisa makan dada ayam dan lainnya. Dan orang itu selalu sering di detailnya, mereka bilang, oh kalian masih makan garam atau seperti itu. Itu buat orang yang mungkin ikut kompetisi atau apa, itu baru penting. Jadi buat pemula itu, kalian masih bisa makan garam, masih bisa makan nasi, itu bukan begitu penting. Yang pertama ya, coba untuk cukupi asupan protein. Coba seperti Adi bilang, jangan terlalu banyak lemak, jangan terlalu banyak carbohydrates. Dan juga untuk jangan nunggu sampai kalian terlalu lapar. Karena apa yang terjadi, ya kita pengen makan sesuatu yang gak sehat gitu pasti. Kita pengen coklat, kita pengen kue. Betul. Justru kalau menurut saya sebenarnya kita harus nikmati yang namanya kulineri itu. Apalagi di Indonesia begitu banyak ya. Jadi kita boleh makan makanan yang enak, tapi kita punya tabungan. Ibarat most of the time kita shopping, most of the time kita saving, anytime kita bisa shopping. Jadi most of the time kita dieting, anytime kita bisa cheating. Jadi justru gak ada masalah kita nikmatin makanan yang enak, tapi kembali lagi ada kesempatan kita mengatur pola makan kita, itu akan jauh lebih baik. Dan tadi sekali lagi yang mungkin tadi Bobby katakan tadi, kayak karbohidrat sebenarnya terutama buat pemula yang kurus, mau naikin berat badan gak usah takut sama karbohidrat. Boleh aja makan nasi putih, nasi merah gak apa-apa juga sebenarnya. Kalau bisa nasi merah ya mungkin lebih bagus. Kalau bisa nasi putih juga gak apa-apa. Gak usah takut sama karbohidrat selama kita tiap hari latihan beban. Selama kita latihan beban, dia akan pakai gula kita sebagai sumber tenaga. Tapi ketika gula tidak dipakai sebagai sumber tenaga, terutama melakukan aktivitas latihan beban, maka gula akan disimpan di dalam sel lemak. Mungkin satu lagi di untuk makanan atau nutrisi, kebanyakan orang yang juga kurus, mereka kayak dengan aturan sendiri, wah bebas aku makan semuanya karena aku pengen naik berat badan. Ya, tapi kita juga harus lihat kualitasnya kan. Maksudnya kita bisa naik 10 kilo tapi kualitasnya jelek. Misalnya contoh kita makan tiap hari kue KFC, pasti kalian naik, tapi naik kayak gimana? Itu pertanyaan yang berbeda. Jadi gak bebas gitu. Seperti Ade bilang, kalau kamu kurus atau gendut atau apa, harus tetap dijaga gitu. Maksudnya kalian gak boleh gitu, aku kurus, aku makan kue sebanyak mungkin supaya aku naik gitu. Gak tahu itu yang dijaga mana. Sebenarnya adalah komposisinya. Kalau kita mau naikkan, kita naikkan massa otot kita, lean body mass kita. Yang kita turunkan adalah body fat kita. Ya, jadi kita juga gak mau turunin berat badan, turunin semuanya. Yang bagus-bagusnya juga ikutan turun. Kebalikannya juga, kita mau naikin berat badan, juga gak mau semua yang jelek ikutan naik juga. Ya, jadi sekali lagi memang warisan daripada pola hidup sehat adalah kemandirian, dan kemandirian itu hanya bisa terjadi kalau kita rajin mengedukasi diri kita tentang informasi. Nah mungkin di Tunain Fit Indonesia ini yang diberikan oleh Bobby, mudah-mudahan teman-teman dapat banyak masukan informasi yang baik. Nanti ini dijadikan metode bagi teman-teman untuk nanti dipakai, ternyata pas dipraktekan ternyata hasilnya bisa baik ya, teman-teman bisa belajar dari pengalaman masing-masing. Yang terakhir, yang tadi juga Ade udah sedikit kayak
dengan suatu tenaga itu ada suplemen. Suplemen aku ada masalah karena selalu kalau orang bilang, wah Bob, aku mau cutting, aku mau turun berapa dan fat burner, apa yang aku bisa pakai. Atau contoh, orang mau jadi lebih berisi, mau naik berat badan, tiba-tiba mereka bilang, Bob, aku bisa minum weight gain yang mana. Dan itu approach yang salah, maksudnya kita start dengan yang salah. Maksudnya kalau kita mau turun berat badan atau kita mau cutting atau seperti itu, bukan masalah soal pakai fat burner yang mana, tapi kan itu tergantung nutrisi. Fat burner itu bisa membantu, tapi bukan utamanya kan. Iya, jadi kita tidak membiarkan nasib perasaan badan kita di tangan ketersediaan suplementasi gitu ya. Jadi justru warisan pola hidup saya adalah kemandirian, bukan ketergantungan. Makanya kenapa tadi untuk kita bisa mandiri itu yang kita butuhkan itu adalah mengedukasi diri kita. Nah salah satu itu, kalau mandiri itu adalah dari makanan sehari-hari kan gampang dapetinnya. Tapi kalau dari suplementasi seolah-olah kita pikir itu ada magic pill, something yang kita bisa makan nanti badan kita bisa bagus. Hal itu tidak terjadi tidak, sama tidak sekali. Ya. Maksudnya jangan mengharap kalau kalian beli weight gainer atau whey protein atau apa yang nggak tahu berapa ribuan, kalian langsung mendapatkan tubuh yang bagus. Itu nggak, suplemen bukan sesuatu yang apa, hoax atau nggak benar. Itu bisa membantu, tapi seperti tadi Adi bilang, yang nutrisi sama latihan harus benar. Abis itu kalian bisa pakai suplemen atau pakai suplemen, ya boleh lah, tapi jangan mengharap suplemen itu jadi yang utama. Atau kalian seperti tadi Adi bilang, satu pil ya udah kalian jadi gitu Superman atau seperti itu, itu nggak akan jadi gitu ya. Jadi coba untuk seperti Adi bilang, praktikkan semua, tapi juga untuk educate lagi gitu, belajar sendiri tentang nutrition, tentang latihan gitu. Jangan selalu di level yang sama, tapi coba untuk ya jadi lebih pintar dalam hal itu ya. Dan semoga video ini bisa membantu kamu kalau kamu masih pemula dalam fitness dan kamu sekarang tahu tentang nutrisi, latihan dan lain ya. Dan it was a pleasure to meet you Adi. Thank you. Belajar banyak dari dia, itu orang yang hebat banget. Jadi kalian bisa belajar dari dia di Instagram, Facebook dan lainnya. Itu harus di follow guys, itu benar sumber yang bagus banget untuk belajar gitu ya. Jangan lupa untuk check out juga Instagram, Facebook dan lainnya dari Tuna & Fit. Sama subscribe ke channel ini, like video ini, share sama teman-teman yang masih pemula. Dan you know who it is, it's Adi Rai, Bobby Ida. Let's get it guys.